Ma? Ma, mama kenapa sih? Kok diem aja dari tadi? Mikirin apa? Mama lagi mikirin ulang tahunnya Randy. Oh, mama bingung ya mau ngasih ke Randy kado apa? Bukan, bukan itu. Pas ulang tahunnya Randy kan Rindu datang. Ih, mama males banget lihat mukanya. Mama tuh mau bikin seolah-olah Rindu itu gak peduli sama ulang tahunnya Randy. Ya udah, Ma, gampang kalau gitu. Kita halangin aja si Rindu biar dia gak bisa datang. Kamu tuh kalau ngomong gampang aja ya. Gimana caranya? Kita harus kerjasama sama asisten pribadinya Randy, si Cika. Aduh, Mama ini gimana sih? Mama lupa ya? Waktu itu kan aku udah pernah ngajakin Cika ketemu langsung, Ma, untuk kerjasama. Tapi malah dia nolak aku mentah-mentah. Gak mau ah. Waktu itu kan kamu yang ngomong sama dia, kan? Mama yang akan ngomong sama dia. Siapa tahu Mama lebih jago negonya daripada kamu. Mama mau telepon Cika sekarang. Ya udah, coba aja telepon. Ngapain ya nenek-nenek ini telepon aku? Halo, Bu Sela. Halo, Cika. Saya mau to the point aja sama kamu ya. Mau minta tolong agar supaya kamu bisa membantu menghalangi Rindu ke acara ulang tahunnya Randy. Sebenarnya aku males sih kerja sama-sama nenek culas ini. Tapi kayaknya kali ini tujuan kita sama. Maaf, Bu Sela. Kalau boleh saya bertanya, apa alasannya kenapa Bu Rindu gak boleh pergi ke ulang tahunnya Pak Randy? Kamu gak perlu tahu alasannya apa. Yang penting kamu bersedia membantu atau enggak? Iya, Bu. Saya mau bantuin. Tapi Bu, mohon maaf. Saya melakukan ini bukan atas dasar personal ya, Bu. Tapi karena Ibu adalah ibu dari bos saya. Saya gak peduli kamu alasannya apa, motifnya apa. Yang penting saya senang kamu sudah bersedia membantu saya. Oke, kalau begitu kita ketemu sebentar lagi di Cafe Kembang Giwang. Oke? Oke, Bu. Oke. Mau, Ma? Mau. Satu masalah dengan Cika selesai. Masih ada satu masalah lagi. Kita harus singkirkan dia. Singkirin siapa, Ma? Ibu Sofia. Bu Sofia? Siapa? Perempuan yang ngasuh si Jihan itu. Ya elah, Ma. Cuman pengasuh doang. Apa pentingnya sih? Dia itu penting banget. Bahkan sangat penting. Emangnya kenapa? Kamu gak tahu kan? Kalau perempuan itu... Perempuan itu? Perempuan itu adalah ibu kandungnya.